Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie TV. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Rindu, rindu serindu rindunya. Namun engkau tak mengerti. Banyak banget yang DM di Instagram aku serta di channel ini minta aku reaction video raya yang satu ini. Katanya ini video raya yang terseram ya di tahun ini ya. Karena aku juga penasaran ya, kok ada iklan raya yang seram ya. Ini judulnya adalah iklan raya 2019, Wih Bangkit. Nah, jadi aku juga penasaran kok ada iklan raya yang seram ya. Seseram apa iklan raya ini, dan seperti apa ceritanya, seperti apa videonya. Aku penasaran banget. Yuk langsung kita lihat bersama-sama ya, iklan raya 2019, Wih Bangkit. Raya je nak kena balik. Mak nak azam ulang cakap berapa kali ni sebenarnya. Mak, mak suruh je lah anak harapan mak yang seorang tu balik. Macam selalu kan. Azam tak payah. Eh? Eh, mak. Pergi mati kan kau? Mati. Eh? Selamat Hari Raya. Bayangan. Saya bayangan kamera ini kelihatan. Wih Bangkit. Hei, di jendela itu apa itu? Ada yang ngintip. Oh, mati maknya tadi. Itu maknya. Sampai mati mak. Wow, kau nak balik? Oh, ini nggak pulang-pulang tuh saudaranya. Mak ini nggak pulang-pulang. Baru mati maknya, baru pulang dia. Itu mak. Serem juga musiknya, aja serem scoringnya. Kenapa dia? Hey, gantung diri dia bro. Hah? Hey. Ih. Ih, itu mak ya. Hantunya bro. Ih, maknya sudah mati. Woy. Mengampunkan semua. Mak, asamnya balik. Asamnya. Ih, maknya itu kan sudah mati maknya. Hilang maknya. Wah serem bro, gila. Apalagi, kenapa lagi dia nih?
bunuh abangnya tadi ya. Ini ngapain lagi dia ini? Salah ya, iya mah. Ih, ih, mau digalinya. Ini sama bawa mak balik. Nah, stres orangnya. Ih, gila dia ini. Ih, itu pocong maknya itu dibawanya pulang. Stres dia ini, gila, ih. Itu pocong mak ya bro dibawa pulang. Hei, buka sendiri rumahnya, astaga. Ih, merinding aku bro. Silin dikit lah. Merinding aku. Tuh kain kafannya. Pintunya aku buka sendiri tadi. Aku juga kat pintu ni, naik sini. Makan. Kau ni kenapa sih? Mak tak ada sedih. Mak dah balik pun sedih. Bingung ni. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Masuklah. Makan dulu. Tak nak makan. Kita orang nak duit raya je. Ya. Seram juga maknya ni. Hei. Masuklah. Duit raya kat dalam. Tu hantu itu. Ya, apa? Astaga. Oh, dah mati semua itu. Ini maknya ni. Ini tadi agam escape. Ya ampun, ini juga bunuh diri. Wah, itu hantu semua itu ternyata. Selamat Hari Raya. Sempurna kata yang serem banget. Kepada ibu bapa. Keram daun, keren. Keram kalian. Taulah kerabat. Hai anda. Oh, itu anak-anak kecil ini, baju anak-anak kecil ini. Permulaan kawan. Hai larinya mania. Kenapa itu anak-anak kecil? Hai Dilfitri. Penutup bulan puasa. Pintu terbuka. Untuk mengabulkan doa. Apa itu? Paling utama. Darah itu. Bagi sesama. Siapa yang serem banget? Ampun dan maaf. Sekarang diminta supaya film malam film. Keren produksinya. Wih bangkit. Oke. Soundtracknya
liriknya aja serem ya. Lagunya lagu lama seperti itu. Ternyata ceritanya begini ya. Siapa namanya tadi? Azam ya. Azam tadi gak pulang-pulang sampai emaknya mati, sampai emaknya meninggal baru pulang ya. Terus dia gila ya. Dia bunuh abangnya tadi ya, bawa mayat ibunya tadi ke rumah. Terus dia bunuh diri akhirnya, gantung diri ya. Dan besok paginya karena abangnya gak sadar dibunuh, abangnya kaget lihat emaknya datang lagi ya. Dan mereka sudah mati semua. Wah, ngeri juga ya. Anak-anak kecilnya tadi gak tahu gimana, apa jadi kuah tadi ya mungkin ya. Keren lah, serem. Videonya seram, memang seram ya. Aku sampai merinding tadi. Keren yang bikin video ini, keren juga untuk ceritanya, keren untuk videonya, keren untuk soundtracknya, untuk ceritanya, keren semua ya. Jadi, thumbs up deh untuk video ini ya. Dan oke, karena baru kali ini aku lihat video Raya yang seram seperti ini ya. Biasanya lucu, sedih ya. Dan ini seram. Ini salah satu video Raya yang beda sendiri ya. Oke lah, video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao! We'll be right back.